Sementara itu, bacaan indeks pencemaran udara IPU yang turun ke tahap sederhana pagi ini membolehkan murid-murid meneruskan persekolahan seperti biasa. Bagaimanapun, pihak sekolah masih mengambil langkah berjaga-jaga serta mengurangkan aktiviti di luar sekolah. Tinjauan kami di Sekolah Kebangsaan Temenggung Abdul Rahman I menyaksikan sesi persekolahan berjalan seperti biasa. Menurut guru besarnya Salim Bakar, perkongsian maklumat mengenai bahaya jerebu sentiasa disampaikan kepada anak-anak murid. Tambahnya, tanggungjawab memaklumkan bahaya jerebu tidak sahaja terletak di tangan guru, malah ibu bapa seharusnya peka dengan keadaan kesihatan murid. Sekolah sejak ada jerebu ni sikit banyak terjejas. Kita kurangkan aktiviti luar padang, terutama waktu PJ, kita kurangkan sikitlah. Tapi kita bawa buat di dalam dewan terbuka sahaja. Para ibu bapa juga mengakui keadaan berjerebu ketika ini merisaukan mereka. Cuti hujung minggu juga tidak diisi dengan aktiviti luar kerana bimbangkan kesihatan anak-anak akan terjejas. Kebimbangan sama turut dikongsi murid-murid. Anak-anak kita pantau dari segi aktiviti luar lah. Bermakna walaupun cuti sekolah, kita hadkanlah dia punya aktiviti bermain kat luar lah. Jadi kita banyak buat suruh dia orang duduk dalam rumah lah untuk ni. Kenapa tak cek? Nanti batuk-batuk dan asma. Oh, ada asma. Banyak tak? Selalu kat rumah 6 gelas. 6 gelas. Kalau masa petang minumkan banyak sikit. Itu. Sebelum ini, Menteri Pendidikan Datuk Seri Mahathir Khalid meminta sekolah ditutup sekiranya indeks pencemaran udara semakin buruk. Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan Negeri Johor Mat Jaiz Sardi juga dalam laman Facebooknya mengumumkan pihak sekolah boleh menutup sekolah sekiranya bacaan IPU mencapai 200 ke atas.